Oke guys, jadi ini adek aku, anak dari bule aku, temennya Antul dari kecil, lama ada banget. Nih, Yuk. Aku ada hadiah buat Antul. Ada hadiah apa? Apa? Apa itu? Gelang persahabatan. Ye, gelang persahabatan. Coba coba lihat, lihat. Apa? Coba lihat. Oh, itu ada hurufnya. Aku dengar. Oh, gitu. Ya ampun, ini S. sahabat. Sampai. Kamu coba dipakai dulu. Coba dipakai. Yuk, si ini juga ada apa aja? Oh, ada apa ya Allah? Ya Allah, gue kira ini kan udah demit Mas aja. Kira ini demit. Kebanyakan. Oh, kamu ini ada tridatu, ada naga, ada apa lah kamu? Tuh kan. Mau dipakai Mas Joko, tapi itu kebesar. Enggak. Nih, punya adik aku udah dipakai. Punya kamu udah pakai belum? Belum. Bentar. Yolah, yo. Dek, itu punya Entul dibantu tuh. Pakai. Bisa enggak? Benerin. Uri. Temenan Mas Jo, kamu tuh apaan sih? Yo. Oh, aku tahu ini gelang apa. Gelang apa? Kabel. Kabel. Yeay, alhamdulillah. Sudah. Oh magnet. Oh bisa nempel. Gitu. Oh gitu. Oh, wih, bisa nempel, guys. Belinya di mana? Online. Shopee. Oh, Shopee. Aku pengen. Aku pengen nih, besok aku beli ah. Aku coba di kulkas apa ya, Mbak? Gimana sih kamu? Ya, Endul mah. Tuh si Endul. Endul ye. Ada hati-hati, we. Seru banget. Nah, itu guys. Jadi itu adalah adik sepupu aku. Jadi dia juga temennya apa namanya? Temennya Andul. Aku mau ada ide, guys. Kita, gimana kalau kita tanya-tanyain mereka? Yuk. Dul. Dul, stop. Kita ke sana yuk. Saya aku tak ke situ. Kamu dari mana? Jalan-jalan. Oh, motoran. Ontelan. Ini yuk jalan-jalan yuk. Aku pengen tanya-tanya sesuatu yuk. Ngobrol-ngobrol aja. Sana. Sana aja tuh. Enaknya di sana loh, Mbak kan. Mana tuh? Janganlah, masa di kebun. Di sapa aja yuk. Saya. Ya. Oke. Nah, guys, jadi kita udah situ kan ada toh, ke tempat toh. Nah, ini jadi sepupu aku sama Entul sama aku. Kita mau ngobrol bareng-bareng, guys. Oke. Piye? Kok malah jatuh? Gimana kamu, Dul? Oh, lepas rantainya. Kok dilempar? Itu ontel perjuangan ya? Dari S. S. TK. Dari TK? Seriusan? SD kelas 3. Oh. Kita ngobrol. Gubuk. Hah? Dari gubuk. Gubuk sana tuh jauh gubuk. Sana aja yuk. Mana? Sana aja. Gimana? Udah mandi? Aku belum mandi. Nah, gitu loh. Sama temennya tuh gandeng. Iya. Mbak Dia mah digerit marah ya kan. Adanya kadengan kalau Mbak Dia mah. Yes. Gitu guys, ini namanya teman best friend. Apa? Nek, sahabat tuh apa? Kagak tangkap Mas Joko. Mas Joko pakai ondelnya ndul. Mas Joko nanti patah. Ah, nanti patah. Enggak lah, ini mahal kok patah. Mahal. Kan Mas Joko gedem. Ayo, Pak. Yo. Oke. Okay. Ini namanya sahabat Mas Jo, nggak boleh kayak gitu loh. Sahabat, temenan dari kecil lah gitu. Mana, sih ini nggak apa-apa sih. Tuh berduduk terus hadap sana. Oke. Okay. Langitnya bagus tuh dul. Apa? Tuh loh langitnya bagus tuh loh. Kayak ada cahaya ilahi. Ada cahaya ilahi. Ya. Bentar. Allah ya udah. Oke guys, kita cari tempat dulu buat duduk yang nyaman. Nanti kita lanjut lagi. Ini tadi sisi kok kabeh. Ini
tadi mau buat taruh kamera pakai sendal guys, tapi karena enggak ada Mbak Dia nih lah, kerja enggak bener. Wes tak pecat hari ini yuk, enggak pakai dia lagi yuk. Dia malah kemana? Pacaran. Kidul. Apa? Gimana? Gimana apanya? Gimana? Kalian temenan dari kecil ya? Dulu dulu awal kenal gimana sih? Dulu kamu ngarane di mana loh? Kar? SD ini sebelum kelas 2 pindah ke SD itu. SD. Terus oh ini berarti pindahan ya? Pindahan terus di SD 1. Terus habis itu sok ganteng, ngeselin banget. Terus itu kelas berapa itu? Kelas 2, habis itu kelas 3. Kelas 2 SD? Oh. Kelas 2. Terus kelas 3. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 1. Enggak, maksudnya ini loh mulai deketnya masnya jadi sahabat kayak gini. Oh, kirain deket jadi apa? Apa? Ya enggak ada yang bilang pacaran. Ini temenan kan. Banyak loh yang bilang aku sama itu pacaran. Kan ini masnya yang cewek si cantik ini kan saudara aku tuh, begitu. Adik aku sendiri, guys. Anak dari bule aku. Kalian jangan menghujat. Nanti kalian ganti tak hujat. Mampus kau. Terus gimana dulu ceritanya? Pernah satu kelas apa beda kelas? Satu kelas, kelas 2, kelas 3. Kelas 4, 5, 6 enggak ya? Udah beda kelas. Tapi kalian jadi sahabat tuh mulai dari kelas berapa? Dari kelas 2 ya. Kelas 3. 2 ya, jangan. Tuh, iya nih. Kelas 2 ke 3. Kelas 3. Habis itu kelas 3 mencar. Mencar oh biasa lagi. Biasa. Itu iya. Kelas 6 kelas 6. Kelas 1 ini. Kelas 1 ini? Baru ketemu lagi. Oh gitu, tapi kelas 1 ini SMP-nya satu kelas enggak? Enggak. Satu sekolahan tapi beda kelas? Beda kelas. Oke, okay. Gitu. Kayak gitu guys. Terus pertama kalian masnya ngobrol kayak gitu loh Dul. Apa? Pertama kalian bisa ngobrol sampai deket kayak gitu loh. Iya, cari awalnya dulu. Awalnya gimana ceritanya? Maksudnya ejek-ejekan dulu atau apa? Aku sering ngusil. Usil lah, ceritanya gimana? Iya kan ini sering buat video TikTok. Iya. Di sekolahan. Kan HP-nya ditaruh di jendela. Kalau digeter-geterin kan pasti nanti jatuh. Emang di sekolah boleh bawa HP? Iya kan waktu kelas 6 kan. Oh, pas ada momen. Iya, tes itu kan. Terus bikin main TikTok. Video itu, buat video. Terus digeter-geterin gini kacanya sama temennya cowok juga. Terus habis itu langsung diginiin. Galak ya. Si cantik galak enggak tuh? Ya, gitulah. Kalau kelas 3, kelas 4 sukanya di oh, dicubit. Alhamdulillah. Kalau apa namanya? Cerita-cerita yang enggak bisa dilupain pas dulu awal-awal kenal apa, Dul? Awal kenal apa yo? Maksudnya hal lucu pas di SD atau apa yo? Gitu. Atau mungkin pas jajan di sekolahan kalian jajan bareng tapi lupa bayar atau apa itu loh Dul. Pernah enggak kalian jajan tapi lupa bayar? Udah. Terus gimana? Ya, balikin lagi lah. Balikin lagi. Oh, maksudnya, balik ke penjualnya terus bayar. Bayar. Dulu Mbak Penny juga pernah Dul. Jajan sama sahabatnya Mbak Penny yo cowok. Jajan bareng. Cowok. Nah, iya cowok. Kalau Mbak Penny biasanya pacar. Bukan, pacar. Namanya anak kecil gak boleh pacaran. Dulu SD kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 udah gede kan? Berdua udah jajan. Pacaran kalau kelas 6. Enggak boleh pacaran Dul. Kalau aku mah enggak boleh, kalau Mbak Penny mesti boleh. Enggak lah, ngarang aja. Boleh sama enggak. Si enggak. Pasti stop. Boleh. Nah, itu aku. Oh, itu aku tahu tentara itu kan? Bukan, tentaranya siapa? Ya, itu bapaknya Maimun. Sama-sama enggak. Yang ngarang aja dulu SD jajan bareng. Terus anaknya tuh nakal, terus bilang gini. Gini aja. Kita apa lupa-lupa bayar? Pura-puranya lupa bayar. Terus lupa-lupanya pura bayar.
Terus akunya nurut dul. Jajan bareng terus lupa bayar, pura-pura lupa bayar. Terus dipanggil sama yang jual, mbak belum bayar, kayak gitu. Padahal uangnya habis, maksa akunya habis. Itu gak bisa dilupain banget sampai sekarang dulu. Habis itu gimana Pak Pen? Ya udah balik terus nganu. Kasbon? Enggak, yang bayarin temen gue yang jawa itu. Ya kan dia ngajak kayak gitu kan. Ya aku mah gak pernah kalau gitu. Gak pernah ya? Kurang seru sih dulu. Udah pernah sekali itu tapi gak sama ini. Oh sama, gak sama ini si cantik? Enggak. Oke, terus gimana selama apa namanya? Persahabatan. Persahabatan ini ada sesuatu yang ini enggak istimewa enggak? Maksudnya kalian punya momen tersendiri enggak? Ada. Momen lucu, momen menjengkelkan atau mungkin cantik pernah apa namanya? Pernah nangis? Pernah dibikin nangis. Astagfirullah, kamu gimana sih, Tul? Punya sahabat gitu. Gimana? Ceritanya ya, gimana? Tak bilangin di belakang kamera aja, Mbak. Pasti kamu jahil kan? Ini anaknya enggak. Emang jahil banget kok enggak, ya. Enggak, nganu jahil, Mbak Pen. Terus? Ya nanti tak bilangin di belakang kamera. Ya waktu itu aku bilangin dulu, Mbak Pen. Oh, itu yang kamu ceritain itu. Alah, itu. Terus ini enggak? Dulu kan kamu pernah ikut nari. Ya. Terus si ini juga ikut nari kan? Ya. Itu sempat jadi satu enggak? Duri ini? Duri apa? Duri kehidupan. Gimana? Dul? Senang apa? Kan dulu pernah sama-sama pernah ikut nari. Iya. Yang itu loh. Aku Aro. Oh, terus ini kan pendes sama Mbak Penny. Oh. Terus itu kan pernah ejek-ejekan. Itu gimana? Terus si ini marah gak? Gak tahu sih. Marah gak kamu? Marah ya. Lembut banget suaranya. Jadi ini si cewek ini cantik. Namanya siapa? Jangan. Kan punya nama. Enggak mau. Aku enggak mau kasih tahu namanya dia, nanti apa ya yang nyerang. Soalnya ini kemarin aja adik aku juga curhat kan, adik aku curhat bilang pokoknya dia tuh ada yang neror ya tuh ya. Jadi selain itu dia juga diteror. Nah itu mereka tuh cuma sahabat, cuma temenan. Jadi kalian gak ada hak buat yang kayak gitulah, janganlah. Yang gimana maksudnya? Ya maksudnya yang neror-neror kayak gitu loh. Dul, kamu kirain lalu yang gimana? Ya gitu gak loh. Boleh neror-neror kayak gitu loh. Ya yalah. Emang kamu mau diteror lagi? Gak mau kan, HP-mu jeblok ntar. Ya punyanya adekku juga iya. Nah itu bentar lagi, bentar lagi ngeheng gitu ya lama-lama. Ya beliin lah Mbak Pen, kan adanya Mbak Pen nih. Oh iya. Yuk, nanti minta, kamu yang bayarin. Nanti minta. Ya wes, besok nih aku ada rezeki tak beliin. Nah, kan Mbak gimana? Pen udah tak beliin aku. Iya wes, iya. Minta berapa, tak kasih. iPhone 11 Pro Max, mampus lah aku. Janganlah. Cuma 23 juta kalau enggak berapa kok Mbak Pen. Kok mengerikan? Mengerikan. Dek, sifat yang paling kamu enggak sukai dari Indul apa? Jangan bilang. Kok jangan itu bilang? Salah satu kebodohan. Apa? Nakal. Nakal enggak? Mbak Pen, jahil. Terus itu loh. Apa? Kebiasaan. Ya Allah, kebiasaannya nangis. Tuh. Jahil. Ngeselin. Kamu kok mau tuh jadi temennya Endul? Adekku cantik-cantik kayak gitu. Endul mah. Oh. Raketek. Gimana, Dul? Apa? Terus maksudnya pas diteror-teror dulu. Kamu apa? Gimana sekarang? Alhamdulillah udah enggak sih, Mbak Pen. Gak, udah lumayan enggak? Enggak terlalu banyak. Nah, yang masih neror jangan diteror terus ya. Jangan kayak gitu. Tapi kalau nomor baru mah setiap hari pasti ada yang masuk. Pasti ada yang masuk ya. Masuk, Pak Iko. Masa, Pak Iko. Endul, ini udah makin sore. Kita pulang aja yuk. Ya udahlah. Ya udah ya. Closing ya. Kita bertiga closing-nya. Bentar. Hah? Biar apa? Ini. Yuk, ayo cepet. Adik aku yang closing tak ajarin. Oke, guys. Oke, guys. Mungkin
Mungkin segitu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like. Like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Bahasa Inggris. Aku mau kenal. Yo. Oke guys, cukup sekian video ini. Yo official dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching and see you next.